teman-teman, sebelum kalian nonton tayangan kami, klik like, subscribe, dan share. Penta vlog. Traveling asik. Yeay. Ya guys, jadi hari ini kita rencananya kita mau lunch di di mana? Apartemen? Iya. Hai semua. Welcome back to our YouTube channel. Penta vlog. Traveling. Guys, jadi siang ini kita habis take away bakso Niki. Ini tuh bakso di bilangan Tebet yang enak banget, udah rekomend banyak orang. Jadi kita mau cobain siang ini. Gitu. Benar-benar enak apa enggak gitu ya? Iya. Kelihatannya sih penampakannya baksonya ukurannya tuh sampai kelihatan-kelihatan, aduh menggiurkan. Enak banget. Okay. Kamu udah makan? Wah, udah habis baksonya. Oh, no. Jadi di sini kita pesen bakso tenis ya. Bakso tenisnya yang gede. Kemudian kita juga pesan bakso goreng ya. Ya udah kita cobain ya. Udah juga mie ya. Kamu? Bihun. Bihun. Ya udah kita langsung cobain ya. Iya. Sambal, ya tambah bumbu. Jadi kuah originalnya juga berasa banget sih. Gitu ya? Kaldu sapinya. Enak ya? Enak. Awas tumpah papi. Iya. Mami aduk dulu tuh. Ini tambahin cabenya dulu ya. Nah kan itu kan pedes. Gak apa-apa, Mami suka pedes kok. Oh suka kecap. Pedes. Nih. Kecap. Jadi kita racik dulu itu guys. Itu kan kecapnya Mami. Iya. Kecapnya dicampur biar tambah enak. Iya. Mau cobain mie nya dulu. Enak gak? Enak. Enak. Kalau bihun ini enak aja, Sen? Hah? Kalau bihun ini enak. Coba aku cobain dulu. Ya, coba kamu cobain deh. Kasih. Terus di sini dia juga kasih tetelan ya. Tetelannya banyak ya, kayaknya. Jadi bakso tenisnya gede banget nih, kayak gini tuh. Wow. Dapat satu bakso tenis yang gede sama dua bakso kecil-kecilnya. Terus sama tetelan juga ya. Jatuh. Berarti kalau bakso gorengnya ini terpisah ya?
pisah ya? Pesannya harus terpisah sampai habis. Karena nggak ada yang campur sih, jadi mau pesan bakso goreng apa bakso. Jadi dia selain tetelan juga ada kikil ya, kikilnya dan Tapi enak. Kuah dan tetelannya enak. Aku sekarang cobain baksonya ya. Iya. Ini bakso urat ya? Bakso urat. Dia ada juga bakso halusnya sih. Uratnya kerasa sih. Ini bukan yang urat halus gitu ya. Ada tekstur urat-uratnya. Ini aku cobain bakso tenisnya dulu ya. Enak. Bakso tenis. Enak ya, Mami. Bisa suka? Suka. Enak. Enak ya. Bakso tenis itu teksturnya apa sih? Urat juga, cuman dia gede ya. Oh. Kayaknya lebih uratnya lebih halus ya ini. Apa sama kayak uratnya? Kayaknya sama kali ya. Hah? Ini lebih halus uratnya. Ini kayak tadi kan agak lebih kasar ya. Ini ada uratnya, cuma lebih halus guys. Kalau bakso tenisnya. Baksonya masih kenyal banget ya. Dan gurih ya. Ini gurih, kuahnya gurih. Jadi overall di sini tuh enak ya. Jadi tempatnya ini nggak kelihatan dari pinggir jalan ya guys. Ya, itu harus guys masuk ke gang gitu ya. Pinggir jalan, cuman dia agak nyerong gitu. Oh, agak nyerong ke dalam ya. Oke, jadi baksonya enak. Kita cobain bakso gorengnya ya. Dia kayak bakso halus, cuma digoreng terus dikuahin gitu ya. Teksturnya enak sih bakso gorengnya. Jadi kayak Mami tadi beda gitu dari yang bakso-bakso yang tadi. Tadi asem. Enggak ada dikasih juga. Ini asam-asam gini. Bukan. Asem. Bukan juga asem. Aduh, kerusuhan nih. Selain bakso, kita juga ada beli pangsit ya. Temennya bakso. Di sana sih ada beberapa jenis ada ini sih. Ada bos kecil. Ya kita pesan yang pangsit gorengnya aja. Ya gorengnya asam. Enak ya? Hah? Ini sebelah sini. Enak gak sama pangsitnya? Enak tapi Mami juga enak. Enak ya? Enak ya? Enggak keras? Ya, oke, kita lanjut makan ya berarti ya. Kita lanjut makan, tetap ikutin channel kita, Santa Claus. Bye. Enak guys semuanya. Gitu ya? Telat ngomongnya.